cara membuat atau menyusun jadwal ODOJ. ODOJ itu one day, one juice. Bisa juga 2 hari, 1 juice. Jadi sama aja caranya. Yang penting kita harus pintar mencari, menemukan tanggal dan hari berurut sampai pas dan benar. Jadi nanti misalnya dari Pak Ali yang lama nih, nanti kira-kira kayak gini. Ini setiap hari kita share ke WhatsApp, ke grup ODOJ. Jadi ada 30 orang tuh satu halaman. Ya, kita lihat di sini hari bacaan juz pertama itu Haji Is, nanti bisa kita lihat di berikutnya hari besoknya. Haji Is sudah menjadi juz kedua. Besok dia menjadi juz ketiga. Besoknya lagi menjadi juz keempat. Begitu seterusnya semua berganti, yang awalnya tadi juz 1 semua menjadi juz 2, yang tadi juz 2 menjadi juz 3, tambah 1 sampai putaran terakhir, sehingga semuanya seluruhnya membaca sebanyak 30 juz. Nah, ini bagaimana cara membuatnya. Cara membuatnya itu kita kolaborasi antara Excel sama Word. Langkah pertama, kita siapkan dulu daftar nama-nama yang berminat. Kita cari 30 orang teman kita yang mau baca bareng gitu ya. Nah, ini dari nomor 1, juz 1 sampai juz 30. Ini orang-orangnya semuanya kita siapin di Excel. Ada berapa kolom ini? 1 untuk tulisan juz, titik 2. Kemudian urutan juz, kolom ke-3, kolom ke-4 sama dengan kolom ke-5 adalah nama-nama. Ini yang paling penting di Excel membuatnya. Karena kalau bukan di Excel nanti ribetnya bukan main. Ini nanti kita tinggal data sort, kita pilih yang mana dan seterusnya. Nanti HJS berubah menjadi 2, berubah menjadi 3, berubah menjadi 4 dan seterusnya. Ini karena menggunakan data sort. Berikutnya ini apa tadi? Ini kita susun tuh untuk pertemuan berikutnya, putaran berikutnya kita juga bikin kolom nomor urut, baca ke berapa, baca ke 1, baca ke 2 dan seterusnya. Baca ke 1 terjadi pada hari apa? Minggu dan Senin, karena ini 2 hari 1 juz. Kalau dulu 1 hari 1 juz mungkin hari Minggu aja gitu, tanggal 10. Nah, kalau sekarang udah kesepakatan 2 hari 1 juz. Jadi nggak ada masalah ini. Minggu dan Senin tanggal 10 dan 11 bulan 5 tahun 2020. Ini penting banget ini. Kita menggunakan kalender kita lihat. Kita urut terus terjadi bulan Mei itu sampai tanggal 31, kemudian bulan Juni terus berakhir sampai bulan Juli tanggal 7/8/2020. Itu semuanya kita rancang sambil melihat kalender ya, jangan sampai nebak-nebak, nggak boleh. Ini sangat penting ya, karena ini nanti yang ini nih ya, nanti kita copy tuh, copy kemana? Kita copy ke sini, copy ke file yang Word yang lama. Nah, ini kita ganti nih, kita ganti sini lalu kita paste. Nah, biarin aja ada kotaknya, nanti kalau di copy ke WhatsApp kotaknya akan hilang. Jadi ini untuk memudahkan aja ya. Ya, kita mulai sekarang. Caranya adalah sebagai berikut. Ini Word-nya kita buka. Kita mau ganti tanggalnya nih. Kita mau ganti tanggal semuanya. Ini tadi datanya. Nah, ini baca ke 1, copy-nya ke Word. Nah, kita paste ke sini. Paste. Nah, kita ke bawah lagi. Kemudian baca kedua. Copy. Paste ke sini. Berikutnya baca ketiga. Klik di sini, baca ketiga ini. Baca ketiga, jangan sampai salah copy ya. Baca ketiga, copy ke sini.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصح ininya belum nih. Ininya belum, ini kan jadwal yang lama nih, ya. Jadwal yang lama. Nah, bagaimana caranya supaya hari kedua, hari ketiga, hari kedua nanti Eis juz 2, Irwan juz 3, Sugiyarti juz 4, Maimunah juz 5, Hatta juz 6. Itu sebetulnya adanya di sini, di Excel yang tadi nih. Ini nih. Nah, ini. Bagaimana besok Eis menjadi juz kedua misalnya. Ya, ini caranya di sini. Sama dengan dalam kurung ini angka 1 ditunjuk. Klik tambah tambah 1 tutup kurung enter. Tuh. Ini kita klik drag ke bawah titik hitam ada titik hitam kita klik bawah. Nah, 31-nya berubah kita ubah menjadi 1. Nah, gitu. Kemudian ini kita copy nih. Ini blok. Copy, copy ke sini. Paste. Pastenya paste spesial. Ini nih. Tuh, kayak gini ya. Nah, terus kalau udah begini, kita blok. Ini kan is nama-namanya juz satunya harus tetap di sini. Is menjadi juz kedua. Ini kita blok nih. Ini kan satunya di sini, harusnya satu di atas. Kita blok ini dari sini kemari. Lalu kita data, klik data, short. Nah, yang mau kita urut tuh yang C, nih A B C D E, ini yang ini nih. Ini kita klik kolom C. Nah, ada bener nih kolom C. Dari kecil ke besar, ya, berurutnya. Kita oke, okay. Nanti angka 1 ada di sini. Oke, okay. Tuh. Berarti Ais sekarang sudah menjadi urutan kedua. Di blok di sini. Ini kita copy ke sana tadi. Klik home ya, copy. Copy kemana? Copy ke sini. Nah, ini kita kemarikan. Ini Ais kan 1. Kita ubah kemari. Ini udah bener sih sebetulnya, udah jadi. Tuh. Ini hanya contoh aja caranya kayak gitu. Sini nih. Pastenya di sini klik sini, yang ini ya, yang A supaya kotaknya nggak ikut. Nah, itu kayak gini. Eh, sekarang sudah menjadi juz kedua. Kita coba lagi ya untuk yang ketiga beberapa kali aja kita cobanya. Ini di sini tadi ya, ini, nah ini kita copy, copy, ini kan Ais sudah menjadi 3 tuh, paste ke sini, pastenya paste palio sini, tuh Ais sekarang sudah ketiga. Kita lihat di sini. Nah, sekarang kita blok. Blok data
Sot. Ini C, benar. Karena mau kita rubah itu angka berurut. Oke, dari kecil ke besar. Nah, jadi sekarang sudah menjadi juz ketiga. Jadi yang berpindah-pindah itu namanya aja. Kalau juznya tetap ini, hanya dia menjadi juz berapa dan seterusnya. Ini yang kita copy lagi tadi itu. Copy home ya, copy. Kita buka word-nya tadi. Bacaan ketiga.